Sobat Brilio, kalian sudah lihat video viral yang satu ini? Video yang sudah ditonton lebih dari 15 juta kali ini diambil beberapa waktu lalu, tepatnya di salah satu festival musik di Manado. Di situ ada sosok penyanyi cilik yang mencuri perhatian, namanya Gihon Marel. Nah, kalau Jawa punya Farel Prayoga, Timur punya Gihon Marel. Begitu beberapa komentar warganet. Sama-sama. Kembali menengok kenangan masa kecilku yang penuh cinta di balut kelangatan. Kini aku telah jauh berada. Anak laki-laki asal Maluku ini memiliki suara khas yang membius para penonton. Sebenarnya, nama Gihon sendiri sudah dikenal publik sejak tahun 2021. Kala itu, Gihon sukses mengcover lagu Balai Pulang Dua dan Sahabat Kecil. Berkat aksinya itu, Gihon ramai diundang di berbagai acara televisi. Akun YouTube pribadinya juga sudah memiliki 485.000 subscriber. Gak heran deh kalau penyanyi berusia 12 tahun ini sudah memiliki banyak penggemar. Dengan talenta yang dimilikinya, tampaknya Gihon bakal jadi the next penyanyi top asal Indonesia. Gimana menurutmu Sobri? Tulis di kolom komentar.